kali ini kita akan membuat topi Pak Tani. Penasaran tidak teman-teman? Penasaran. Kali ini saya bersama Dita dan Ais. Ikutin sampai akhir ya. Segitiga. Lalu kita tempel pada kertas HVS. Ini ternyata belum lengket ke teman-teman. Selanjutnya teman-teman selesai dilem, lalu kita tempelkan kertas lipatnya. Kita bentuk di sini lem ya. Oke. Mana lemnya? Atak dulu. Gini kayak rumah teman-teman. Ini buat topi Pak Tani. Selanjutnya kita buat wajah Pak Tani. Iya. Caranya kita bikin huruf U. Iya, kita bikin huruf U ya. Ayo bikin huruf U. Aisyah juga bisa. Bagus sekali, ditunjukkan ke kamera. Maaf, Pak. Oke, sekarang kita buat matanya ya.